حول ولا قوة إلا به الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بالله
لا حول ولا قوة إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة wa rahmanir rahim wallahu allazi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu al khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala man jamin Allah illa ilaih amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ejen-ejen kebenaran, para pejuang-pejuang kebenaran, para pencari-pencari ilmu, pencari kebenaran. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar memuji Allah SWT dengan istilah benar-benar puji di atas segala kejadian yang Allah jadikan dalam hidup kita ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang mana pujian ini hadir dari hati yang benar-benar mengenal Allah SWT akan bahawasanya tiada satu pun kecacatan. Tiada satu pun kecacatan yang ada pada kejadian Allah Ta'ala. Kejadian alam semesta semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah menjadikan seluruh alam. Termasuklah alam diri kita ni, alam manusia. Jadi alam diri inilah kadang-kadang yang kita gagal menyingkapinya dan gagal kita menghadirkan rasa kesedaran tentang kebesaran Allah Ta'ala dalam menjadikan diri kita ini. Kebanyakannya nanti tanpa sedar melihat kejadian alam diri ini ataupun alam kehidupan, alam rumah tangga, alam pekerjaan, macam-macam alam lah yang kita selalu sebut. Alam perkahwinan. Seakan-akan tiada satu pujian pun yang kita nak panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kita bimbang sandaran pujian itu hanya kita sandarkan apabila hidup kita ni dengan kebendaan. Bila ada kebendaan baru nak datang pujian. Ini kita bimbang. Malah kita bimbang lagi hidup kita mencari pujian.
Ha, dalam kehidupan diri kita ni, kita mencari pujian. Ha, dalam kejadian Allah Ta'ala, kejadian alam langit bumi, kita puji. Kita puji Allah. Contoh macam gambar di skrin ni, di belakang ni. Kita lihat kejadian alam, nampak? Ada kecacatan? Tak ada. Sempurna je. Subhanallah. Tapi bila mari kejadian diri kita, macam-macam PL, macam-macam karenah kita akan cuba nyatakan. Ha, ini yang kita tidak mahu. Jadi moga-mogalah kita semua belajar sungguh-sungguh supaya kita mampu melihat akan kejadian yang Allah jadikan pada diri kita ini satu kejadian yang sempurna. Sehingga kan tiada lagi rungutan yang timbul dalam hidup kita ini. Ha, ini yang kita nak. Baik, jadi selemah yang mulia Allah SWT, Alhamdulillah, kita berada pada malam Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, malam yang penuh barakah ini. Marilah kita perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa baginda Nabi SAW, maka kita tiada kita di sini. Tiadalah kita mengenal akan kebenaran. Kerana baginda Nabi SAW lah yang membawa kebenaran. Yang mana walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq, agama kebenaran. Maka malam Jumaat ini antara amalan yang ulama bersepakat. Nah, antara yang tiada khilaf itulah perbanyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Dan bukan malam ni saja, inilah titik tolak untuk kita memperbanyakkan selawat dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini. InsyaAllah, selamat datang kepada yang baru. Nampak ada yang banyak yang baru juga tu. Kita berada dalam pengajian, kuliah pengajian online dalam kitab Lisanul Haq, Kalam-Kalam Kebenaran. Kita dah pun syarah dalam perbahasan hakikat kehidupan. Yang ini, bacalah dengan nama Tuhan. Iqra' Bismi Rabb. Ini kita dah masuk syarahan yang kedua dalam kitab Hakikat Kehidupan yang jilid kedua. Lisanul Haq, Kalam-Kalam Kebenaran. Adapun kitab masih dalam proses publisher. InsyaAllah doakan, moga-moga Allah permudahkan. Baik, insyaAllah kita nak keteruskan kajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Bantu dulu sebarkan insyaAllah sahabat-sahabat kita yang lain ni, mungkin yang belum masuk, mungkin terlepas pandang. Bantu tag dan sebarkan insyaAllah, moga-moga manfaatnya sampai kepada yang mencari. Sebab saya yakin ada yang mencari-cari perbahasan-perbahasan tentang kehidupan. Dan ini penting, sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, penting. Sebab kita nak kehidupan kita ni menghalang untuk kita beribadat dengan sempurna. Nah, baik insyaAllah. Jadi sedang jemaah yang mulia Allah SWT, sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam ini, mari kita sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحن بالعقاد وتنفر بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله.
Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah izinkan kita untuk terus bersiaran pada malamnya penuh barakah ni. Moga-moga Allah berkati kita insya-Allah. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malamnya penuh barakah ni insya-Allah kita nak meneruskan kajian ilmu kita dalam perbahasan lisanul haq, ini kalam-kalam kebenaran. Baik, kemarin kita dah sentuh tentang menjana jiwa dengan kalam yang benar. Baik, sekarang ni kalau kita nak sentuh kembali, kalau kita nak lihat kenapa perbahasan tentang kalam ini menjadi asas yang besar juga dalam perbahasan hakikat kehidupan. Kerana daripada kalam itulah membentuk jiwa. Daripada kalam itulah yang akan menzahirkan keadaan diri kita ini. Kerana Nabi SAW sabda mafhum hadis, ala inna fi jasadi mudghah fa idza salahat salahat jasada kullu fa idza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri Adam ini ada seketul daging. Kalau daging itu baik, baiklah semuanya. Kalau daging itu buruk, buruklah semuanya. Nah, ini semuanya ni anggota badan seluruhnya. Ala wahya qalbi. Baik, jadi gambaran kepada lisan itu adalah sebenarnya kita nak mengkaji tentang hati. Sebab apabila kita dah tahu tentang pentingnya hati di dalam kehidupan ini, pentingnya jiwa, qalb, jiwa. Malah jiwa ini menjadi tempat lihatnya Allah Ta'ala. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kata Nabi SAW. Allah tak tengok suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Hati dan perbuatan. Baik. Bagi kita ni yang tak nampak hati kita ni, apatah lagi hati orang. Lepas tu hati-hati, jangan duk kata, hai, saya boleh baca hati ustaz, oh makam tinggi, hebat. Hati sendiri pun tak boleh nak baca hati orang, hentikanlah. Tak ada istilah orang boleh baca hati orang, tak ada istilah. Melainkan Allah bagi dia kelebihan, wallahualam. Allah bagi dia kelebihan, itu pun bukan dia boleh baca. Tapi diilhamkan, satu sifat yang boleh mengesan keadaan hati seseorang itu. Apa cara mengesan hati ini? Ha, ini dia. Antara kaedah yang paling tepat nak mengenal ataupun nak memastikan keadaan hati kita ini adalah melihat keadaan lisan kita. Kalam. Kita sendiri pun boleh tahu keadaan hati kita ini yang mana duduknya itu dalam keadaan ghaib. Kita tak boleh nampak pun hati kita. Malah nak pegang tak boleh, nak nampak tak boleh. Bila tak boleh macam mana? Ustaz, saya nak jaga hati ini. Maka kata Nabi SAW juga, itulah dengan menjaga lisan. Menjaga iman dengan menjaga lisan. Ha, penting tak? Penting lah. Malah lisan yang kita nak jaga ini adalah lisan yang membawa kepada kerosakan yang besar di dalam iman. Ha, kadang-kadang ada lisan yang merosakkan perbuatan yang bentuk zahir. Contoh, perkataan-perkataan yang salah dalam memberi arahan. Contoh, silap. Itu kesilapan yang boleh diperbaiki. Silap bagi arahan dalam bentuk zahir lah. Di segi urusan dunia contoh. Silap bagi arahan. Dipanggil breakdown communication. Komunikasi yang terpecah. Apa ni? Yang tidak sempurna. Breakdown. Mesej tak sampai. Ya? Yang lebih bahaya adalah communication breakdown kita dengan Allah SWT. Sehingga kan kalam-kalam yang zahir dari lidah kita ini menggambarkan betapa teruknya hati kita. Ini kita tak mahu. Menggambarkan betapa rosaknya hati kita. Apatah lagi, kata-kata yang zahir dari lisan ini menunjukkan bahawa jauhnya kita dengan Allah SWT. Ini kita bimbang. Cukup bimbang. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu kalau orang kata, kat mana nak betulkan? Kat mana nak betulkan kehidupan ni ustaz? Pertama, betulkan di sudut struktur kehidupan. Kefahaman dalam kehidupan yang kita dah belajar tentang soft. Ini saya buat muzakarah, murajaah balik. Sebab saya lihat ada yang baru-baru masuk ni. Saya buat muzakarah dulu. Apa cerita ni ustaz ni? Duk tiba-tiba ni orang share-share ni bagus benar ke? Apa dia cerita ni? Contoh. Kan? Tak apa.
kita sedang membincangkan tentang kehidupan. Hidup ni sidang jemaah yang mulia ke Allah Ta'ala, dia kena ada struktur dia. Nak betulkan kehidupan, itu betulkan kefahaman tentang kehidupan. Yang mana kalau kefahaman tentang kehidupan ini tidak dibetulkan, maka amalan yang kita lakukan sia-sia. Wallahi. Ada bukti ke Ustaz? Saya dah amal banyak-banyak ni boleh sia-sia begitu je. Ya, kalau kehidupan kita tidak tersusun dengan baik. Hati-hati. Kehidupan ni ibarat bekas yang memegang kembali seluruh amalan yang kita lakukan. Amalan tu nak bubuh kat mana? Kat kehidupan lah. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah kata dalam surah Al-Mulk ayat 2. Tidak Allah jadikan hidup dan mati. Ayyukum ahsanu amala. Untuk tengok siapa yang baik amalan hidupnya. Hidup dan mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati. Nak tengok baik amal. Nampak? Maknanya, amalan ni nak melihat yang dilihat tu nanti pada kehidupan. Baik. Jadi bayangkan kehidupan kita ni tunggang langgang. Tiada asas perbahasan dalam kehidupan. Kita ingat hidup-hidup celik mata, beramal dia 24 jam. Ataupun hidup dia sampai tak beramal. Ataupun kejap beramal, kejap tidak. Kejap beramal, kejap tidak. Mana satu ni? Menyebabkan amalan yang kita buat itu anytime akan hancur bila datangnya ujian kehidupan. Betul tidak? Contoh saya ambil. Dia ni beramal menjadi isteri solehah. Contoh. Kata apa? Taat je. Kena taat. Taatlah dengan suami dia itu. Sebab apa? Amalan. Zikir. Amalan. Dia jagalah puasa sunat Isnin Khamis. Amalan. Tiba-tiba Allah uji kehidupan dia itu. Kusangkakan hujan. Kusangkakan panas tapi hujan di siang hari, di tengah hari. Ha. Bayangkan. Ribut datang. Masalah kehidupan datang. Perangai suami berubah. Keadaan ekonomi merudum. Keadaan sakit yang datang tanpa diduga. Jadi adakah amalan yang tadi boleh dipertahankan ataupun sudah berubah? Hati-hati. Ramai yang kita jumpa juga ada sebahagiannya nampak seperti solehah. Tetapi bila datang ujian, bukan solehah lagi dah. Tinggal hah saja dah. Solehah tak ada dah hah. Dia jerkahnya. Dia kata apa? Memanglah tengah marah nak buat macam mana. Maknanya kehidupan dia gagal. Kehidupan dia itu tidak dibina dengan kefahaman menyebabkan amalan yang dia dah bina selamanya boleh hancur sekelip mata. Kalau macam itu sisi lah Ustaz beramal. Kalau sisi beramal, lebih hancur teruknya. Nampak? Jadi sebab tu Iblis gagal dengan perkara ini. Iblis gagal dalam membangunkan kehidupan dia apabila Allah uji kehidupan. Nampak? Penting tidak memahami kehidupan? Penting. Kewajipan penting memahami kehidupan ini. Dan contoh kedua juga saya nak bagi kenapa penting belajar kehidupan ini. Sebab kehidupan ini termaktub juga dalam perbahasan ibadah. Yang panggil ibadah umum. Mana mungkin solat tetapi kehidupan bermaksiat? Mana mungkin? Mana mungkin dia solat tetapi kehidupan itu menentang takdir Allah? Malah kadang-kadang dia confused pula. Takdir pun tak tahu. Tak tahu tentang takdir baik buruk macam mana. Itu kehidupan. Mana mungkin tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena menghayati. Amalan itu satu tuntutan. Kehidupan itu satu kewajipan yang Allah amanahkan. Dua-dua datang kewajipan. Jadi amalan tadi berubah apabila kehidupan datang ujian melanda. Dan ini janji Allah, Allah akan uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Nampak? Dan mungkin dia menang dengan kesusahan. Dia bertahan. Tapi kesenangan pula yang menyebabkan dia rosak. Nampak? Dia gagal dengan ujian kesenangan. Inilah perbahasan kehidupan. Kalau kita tidak kaji tentang kehidupan, kita tak tahu struktur yang memegang kehidupan, maka susah dan senang akan mengubah hidup kita. Malah kita akan dipermainkan dengan keadaan itu. Susah jadi lain, senang jadi lain. Maka di manakah istiqomah ketulinan kita beribadah kepada Allah? Nah, kita tidak mahu beramal kerana susah, beramal kerana senang. Kita tidak mahu hukum-menghukum berlaku atas diri kita. Jadi kita kena fahamkan kehidupan.
berterabur kita punya kehidupan kalau tidak sandarkan kepada perbahasan yang benar. Sebab itu datang perbahasan soft. Soft ini membawa kita mengukur, mengatur, menstruktur kembali kehidupan kita. Kita ada kaedah kita membahaskan balik hidup kita. Kita tidak mahu perbahasan kita cacah merba. Kita tidak mahu perbahasan kita timbul keraguan. Menyebabkan amalan yang kita lakukan seakan-akan sia-sia. Kita tidak mahu. Ada orang, saya dah beramal, saya pergi tapi, yelah ustaz, tapi macam mana ya? Macam mana ya? Dia still dalam question mark. Ataupun was-was. Ha, dah jadi soleha, isteri soleha tapi masih lagi ragu-ragu. Ini kita tidak mahu, sidang jemaahnya mulia Allah. Kita tidak mahu perkara ini menyebabkan kita meragui kembali amalan yang kita dah lakukan. Malah lebih besar bahaya meragui janji Allah. Allah menjanjikan orang yang beramal soleh itu ganjarannya syurga. Tapi kita ragu. Kita dah solat tapi ragu. Boleh ke ustaz solat ni? Boleh ke isteri soleha ni? Boleh ke? Relevan lagi ke isteri soleha akhir zaman ni? Anak bak. Sedangkan soleha itu satu suruhan. Solat awal waktu satu suruhan. Seluruh amalan ni satu suruhan. Belum, bukan lagi nak dipertimbangkan. Tutup aurat itu satu suruhan. Bukan lagi perlu dibincang-bincangkan. Kenapa ini berlaku? Kerana kekeliruan di dalam kehidupan. Maka datanglah soft. Sebab tu wajib yang mengikuti pengajian ni. Wajib. Sebab apa? Sebab dia adalah perbahasan untuk mengislahkan kehidupan. Nak keluarkan daripada mahya wal mamat. Kehidupan yang fitnah mahya wal mamat. Kita nak keluar daripada fitnah kehidupan ini, tuan-tuan. Sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Nabi ajar kita, ambil doa ni, cari. Yang ni doa sebelum bagi salam, minta lindung. Allahumma inna na'u a'uzu. Kalau a'uzu orang, a'uzu ikamin azabi jahannam wa azabil qabr. Aku berlindung pada azab api neraka. Azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mama. Aku berlindung daripada fitnah hidup dan mati, tuan-tuan. Fitnah hidup apa? Ni yang kita sedang bincang ni. Kita tertipu dengan kesusahan, tertipu dengan kesenangan, tertipu dengan kebendaan, tertipu dengan kata-kata. Tipah-tipah tertipu, tertipu tipah. Akhirnya kita menyampah dengan kehidupan ini. Awak beramal tapi seperti kehidupan yang tiada amalan. Minta lindung fitnah mahya wal mamat dan bersiap sedia dengan fitnah al-masihid dajjal. Dajjal akan keluar, tuan-tuan. Sidang jemaah mulia Allah. Wah, iman sekarang pun dah keluar dah. Dia punya kuncu-kuncunya. Bertebaran. Apa dajjal? Itu sesat. Dajjal ini maknanya sesat. Kesesatan. Dajjal. Dajjalkah kita? Ada satu tajuk tu saya buat. Dajjalkah kita? Tak tahu dajjal ke tidak? Tengok kita pengangat. Ada ikut iblis tak? Ha, kalau ikut iblis, dajjal lah tu. Apa iblis? Anania, keakuan, 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 keakuan. Ha? Ceritalah contoh suami yang gagal dalam kehidupan. Kenapa saya banyak cerita tentang isteri? Sebab suami yang gagal lah tu. Skor balik tadi. Puan tengah tadi. Puan, cerita suami yang gagal dalam kehidupan. Sebab apa saya tekankan tentang tu tu? Ustaz ceritalah pula contoh suami yang gagal dengan kehidupan. Kenapa saya tekankan isteri yang banyak gagal? Sebab kita meraikan bahawa dalam hadis yang jelas menyatakan bahawa tentang apa? Kebanyakan wanita berada dalam neraka. Bila ramai wanita dalam neraka, kita tekankanlah. Sebenarnya saya cakap bukan untuk perempuan, orang lelaki lah kena faham. Kenapa gagal membiarkan isteri itu? Ha. Dah kalau kata ramai isteri gagal, mana suami-suami? Maknanya kegagalan isteri itu adalah nisbah kepada kegagalan suamilah. Kenapa saya tak nak cerita suami yang gagal? Dia no border kepada suami as kepada isteri. Faham? Itulah kadang-kadang saya sentuh bab isteri, oh tak berat sebelah. Suami mana? Kalau saya cerita tentang suami, isteri, peranan suami kena tahu cerita tentang isteri. Sebenarnya banyak cerita tentang isteri suruh suami alert. Faham?
Nak suruh suami alert, alert. Kita tak nak, kita tak nak suami ni gagal dalam mendidik isteri. Itu sebenarnya kegagalan suami. Faham? Itu cerita dia. Sebab tu suami kena memilih isteri yang beragama. Saya sentuh sebut-sebut tu supaya suami tahulah. Oh, ini macam ni suami isteri. Ya, ini isteri yang salah. Ini isteri yang macam ni. Ini perangai isteri macam ni. Mestilah banyak cerita tentang isteri. Bukannya isteri yang nak kena didik suami. Jadi bila saya seorang suami yang berbicara tentang isteri, so ambillah peluang itu. Bagi isteri yang dah sedar, janganlah rasa, habis tu, patut bersyukurlah. Ada orang yang tolong suami ni, kalau suami sendiri tak boleh bercakap, Allah datangkan seorang lelaki yang bercakap ni. Itu pun nak kona lipat juga. Macam mana tu? Memanglah suami ni kena akan cakap. Isteri taat pada suami. Tu je. Suami didik isteri. Si cerita tu contohlah tu. Suami yang gagal lah, suami yang gagal mendidik isteri lah. Gagal lah dia. nak cakap apa lagi? Alah ustaz, saya dah didik ustaz. Gagal juga. Itu terserahlah. Sesungguh mana, sejauh mana kita bersungguh untuk mendidik. Sebab tu saya tekankan banyak. Bukannya kita nak berat sebelah. Bila saya sebut macam contohlah. Anak murid ni ramai yang gagal periksa ni. Anak murid ramai gagal periksa. Anak murid ramai gagal periksa. Kenapa anak murid ramai gagal periksa? Kerana guru dia gagal mendidiklah tu. Bila kita bimbang ramainya lambatkan isteri-isteri derhaka, mana suami? Tu dia. Saya nak bagi tahu puan yang bertanya tentang suami tadi. Tak mau dengar cerita lain puan Tuan Raja Sarizal. Tuan tak mau dengar tu cerita lain. Ini cerita yang gagal mendidik. Gagal ni maksudnya dia membiarkan isterinya. Tu kena faham. Maknanya suami yang membiarkan isterinya dalam keadaan yang gagal tadi. Tapi kalau suami ini bersungguh-sungguh mendidik isterinya, tapi Allah takdirkan tidak menjadi, itu alhamdulillah lah. Tapi kena ingat, di saat isteri itu gagal dibentuk, ada faktor-faktor dia. Kena cek. Itu je lah. Tapi kalau suami dah pertahankan bahawa, ustaz, saya dah didik dah, dia tak mau dengar. Okey. Kalau itu yang kita dah pertahankan, insyaAllah lah. Yang penting, setelah kita melaksanakan tugas itu, hati kita akan lapang. Suami-suami yang tidak menjalankan tugas, hati ini akan sempit. Dia akan dipersalahkan, dia akan tertekan, dia akan bebanan isteri itu akan datang kat dia balik. Itu dia. Sekejap, saya nak cerita tentang isteri ini sekejap. Ya, memandangkan tadi contoh. Isteri ini cerminan pada suami. Baik, sekarang ni isteri cerminan pada suami, tapi suami ni hebat ni seorang isteri ni, saya nak bagi tahu. Saya bagi contoh satu, contoh A. Baik, suami dia ini memang tak reti didik. Saya nak kaitkan, ustaz, mana suami ni? Okey, baik. Suami ni jenis yang tak reti didik. Jenis yang tak boleh kata CP-CP lah nak jadi on. Apa on tu? Keturunan Fir'aun. CP-CP lah. Baik, tapi apabila si isteri ini ada keturunan Asia. Dia ada keturunan Asia. Maka si isteri ini Allah jaga dia. Maka baiklah si isteri ini. Saya nak bagi tahu betapa hebatnya Allah menjaga wanita. Suami ni keturunan Fir'aun pun orang akan puji isteri tu. Baguslah Kak Jemoh. Suami, ya Allah. Sepupu Fir'aun gamaknya. Tapi kamu sabarlah Jemoh. Nampak? Allah buat orang puji isteri dia. Isteri yang hebat. Nak apa lagi? Tu suami yang gagal tu. Suami yang gagal tu pun orang puji isteri. Nak cakap apa, puan? Nak cakap apa? Isteri cerminan pada suami dalam satu keadaan. Saya nak kupas dulu. Dia belum tentu cerminan. Belum tentu. Dia, ayat isteri cerminan pada suami itu tidak 100%.
Tadi saya bagi statement, isteri yang gagal kerana suami gagal mendidik. Belum cerminan lagi. Belum tentu suami itu gagal juga. Tidak juga. Tapi maknanya, bila gagal, gagal didik. Kenapa? Kerah kepala, Ustaz. Suami gagal didik sebab isteri kerah kepala. Adakah suami kerah kepala? Belum tentu. Belum tentu. Sebab itu saya kata, isteri yang gagal didik kerana suami gagal didik. Jadi suami mungkin tak cukup ilmu, mungkin Allah tak izinkan, bergantung dengan Allah tidak kuat, macam-macamlah faktornya. Tapi tidak menggambarkan perangai suami pun. Sebab, saya ambil contoh yang satu ini, perangai suami ini sepupu Fir'aun. Perangai isteri ini sepupu Asiah. Orang puji, tak ada cerminan suaminya. Isteri yang baik, baik juga dapat nama suami. Dapat nama isterinya. Isteri suaminya, tak ada. Orang kata, hey, kamu ni, Leman, dah dapat isteri yang elok-elok, teruk betul kamu ni. Isteri, suami juga kena tibai. Nampak? Allah pelihara wanita ini yang dah benar-benar duduk di jalan Allah. Nampak? Isteri taat tapi orang lain cakap isteri itu bodoh. Itu Puan Rosmini. Ini beza orang berilmu dan tak berilmu. Nampak? Inilah beza orang berilmu dan tak berilmu. Kalau kita pun tak berilmu, kita termakanlah kata isteri itu bodoh. Macam mana kita boleh termakan mengatakan taat itu satu kebodohan, sedangkan taat itu satu suruhan? Di sini nak tengok kita ni ada ilmu ke tak ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita samalah macam orang itu, malah lebih teruk pada orang itu sebab kita dah belajar. Kita dah belajar pun boleh goyang juga. Lainlah orang tu langsung tak belajar. Masuk kelas pun tak ada. Kita dah masuk kelas pun, lemah semangat saya Ustaz. Dah masuk kelas pun lemah semangat apa lagi. Okey, baik. Balik tadi. Ini suaminya hebat. Isterinya, subhanallah. Ya Rabbi, isteri dia dengan mulutnya, dengan pakaiannya, dengan ya Rabb, memang dia ni, baik, di sini, tadilah, tadi cerminan tadi tu. Suami akan dapat nama. Suami cakap apa? Ni suami Dayus dah ni. Nampak? Tak pasal-pasal suami Dayus. Padahal suami tu bertungkul lumuh nak didik isteri tu. Nampak? Isteri, sekiranya katalah seorang suami ni, seorang suami dia ulang-alik pergi masjid, seorang isteri ulang-alik pergi kelab malam. Siapa dapat nama buruk? Suami. Orang akan cakap, malah kita bimbang, dia sendiri akan kena sebagai satu cas daripada Allah Ta'ala. Kenapa membiarkan isterimu dengan keadaan kesesatan? Nampak tidak? Suami juga dapat nama buruk, bukannya isteri. Isteri kalau baik, isteri juga dapat nama baik, bukannya suami. Isteri ni sabar, ya Allah hebatnya seorang perempuan, sabar. Nampak? Nampak? Jadi sebab tu banyak kita tekankan dengan perangai isteri ni sebab dia memang dia memberi kesan kepada suami sebenarnya. Nampak? Sebab tu wahai perempuan, jangan duk sibuk kata suami mana suami. Kerana di seorang perempuan tu akan membuatkan isteri ini cerminan. Sebab apa? Walaupun suami tu dah berubah jadi baik, tapi isteri tu kalau dia gagal berubah, maka cabaran fitnah. Sebab tu Nabi kata, isteri dan anak-anak ni fitnah. Isteri dan anak-anak ni jadi fitnah kepada lelaki. Ingat tu, al-mal wal banu nadu zadidul hayati dunia. Al-mal wal banun, yang mana zinatul hayati dunia. Zinatul hayati dunia. Perhiasan dunia yang menjadi fitnah. Hati-hati. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebab itu saya bagi cerita tu. Ada sebab. Supaya orang latih take alert. Kebanyakan wanita dia akan duduk pada keadaan yang menyalahkan suami. Tiba tang saya cari isteri yang gini. Akan pening tu kan? Cuma relevannya itulah. Tanggungjawab berbalik kepada seorang suami yang kerana kalau dibiarkan isteri itu begitu perangannya, maka suami akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau suami dah buat semuanya dengan baik, bismillah lah. Tak boleh. Tak payah cakap apa dah.
Tugas seorang isteri itu mentaati. Tugas seorang suami itu mendidik. Kalau suami itu dah mendidik sepenuhnya, masih lagi tidak mampu si isteri untuk taat dengan suami, maka di situlah dosa itu ditanggung oleh isteri itu sendiri. Nampak? Lepas saya selalu ulang dan ulang dan ulang tentang. Ulang dan ulang. Bukan kita nak cari kesalahan isteri, tidak. Tapi itulah hakikatnya. Pucuk pangkal pusing-pusing, suami juga yang kena nanti. Ya, dia siapa pun, siapa-siapa pun Puan Nisa Ali. Seorang mak dah mendidik anak. Tugas mak ayah mendidik anak-anak. Bukannya memastikan anak tu jadi baik, tapi mendidik. Kalau mak dan ayah dah mendidik anak-anak, tapi masih lagi tidak. Sebab baik dan buruk bukan atas manusia. Baik dan buruk atas Allah. Sama dengan isteri. Kita dah buat yang terbaik untuk didik dia. Tapi kita kena ceklah terbaik itu macam mana. Mungkin kita perasan diri kita baik. Kita nak bergantung dengan diri kita. Kita berharap diri kita inilah yang mengubah isteri kita. Kita berharap perubahan itu adalah pada diri kita. Ini salah. Kadang-kadang kita nak melakukan perubahan dengan diri kita. Sebab isteri kita. Sebab suami kita. Jadi semua-semua itu menyebabkan akan berlakunya kegagalan nanti. Tapi bila kita buat saja tanggungjawab sebagai mak ayah mendidik, mendoakan. Seorang suami mendidik, mendoakan. Kalau tak berubah juga, itu bukan urusan kita. Ustaz, kita dah jaga dah dengan baik hubungan suami ini. Isteri tetapi tetap gagal. Kita buat kerana Allah. Puan Fazila Atan. Baik, jaga dengan baik hubungan suami. Itu kalau benar dah menjaga dengan baik, Allah takdirkan kegagalan, muhasabah dulu. Tetap gagal ni kena ingat. Muhasabah tu penting. Kenapa berlaku? Kenapa Allah izinkan berlaku? Takkanlah bawa kereta elok-elok, chances nak accident itu kurang tau. Chances. Tapi kalau bawa tu memang mencari naas orang panggil, chances nak kena tu tinggi. Tapi kalau nak kena tak kena, hak Allah. Bawa elok-elok, chances nak accident itu kurang. Tapi kalau nak kena tak kena, itu hak Allah. Tapi berbalik pada ikhtiari kita. Adakah kita bergantung dengan Allah? Itu persoalan, itu kena tak dalam hati kita. Walhal, kalau kita benar-benar bergantung pada Allah, pasti Allah akan tolong kita. Ustaz, kalau isteri pena mujana. Ustaz, kalau si isteri masih taat dan sabar meskipun lebam-lebam asbab si suami kaki pukul dan panah barat. Sengah bagi pendapat itu satu kebodohan, makna diri sendiri. Mudaratkan. Kerana tidak keluar dari situ. Apa pandangan Ustaz? Baik. Dalam bab physical attachment ni, Puan Pena Mujahadah, Mujahid apa tadi dah? Pena Mujahadah, betul lah. Sekarang ni, la tufsidu filau, kerosakan yang berlaku atas diri dia. Dan mencegah diri daripada kecederaan kerosakan itu suruhan Allah. Membiarkan diri didera dan kesuruhan itu pun tidak boleh kerana kita tidak mengikut suruhan Allah. Membiarkan diri disakiti, membiarkan. Kalau tak jadi isu diam, tak apa. Ini berkata juga hati, membiarkan diri dan disakiti. Kerana apa? Kenapa dibiarkan diri itu dipukul? Kerana apa? Nak tanya dulu. Tapi kalau kerana nak mendegarkan kalimah Allah, la ilaha illallah, biarlah dipukul Ustaz. Saya nak lawan balik kejahatan ini, nak membuktikan Islam itu. Macam berperang, jihad fisabilillah. Tapi ini bertahan sebab saya tak mampu nak lawan Ustaz, saya takut, sayang. Kadang-kadang saya sayang lagi. Ini dah sebab manusia. Sedangkan ada hukum untuk keluar daripada itu. Hukumnya adalah sehingga kalau memudaratkan pada fizikal kan. La tufsidu fil ardh. Jangan buat. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Lisan dan tangan. Dan ini ada hukum. Jadi keluarlah. Kenapa bertahan di situ? Kena tanya balik. Kalau sebab Allah. Kalau sebab Allah, Allah pun kata janganlah membiarkan diri kamu dianiaya, dipukul begitu. Nampak? Jadi jangan sewenang-wenang kata, tak apa saya bertahan sebab Allah. Jangan, nanti fitnah nama Allah. Sedangkan Allah dah bagi hukum untuk kita laksanakan. Kalau macam tu hukumnya, angkat kaki dan pergilah report pejabat agama. Apa masalah? Kat situ. Jangan mudarat sebab tu arak pun haram. Yang memabukkan tu haram.
Jadi orang pukul tu haramlah kerana ia memudaratkan. Membiarkan perkara yang haram, itu satu kesalahan juga kat kita. Lainlah kalau tiada jalan, itu lain. Macam contoh Asiah dengan Fir'aun itu cerita lain. Benda yang memudaratkan, kena faham tu. Sebab tu contoh kita mengaji malam ni nak keluar pada mudarat. Mudarat bila kita berada dalam kesesatan dalam kefahaman. Mudarat. Tak boleh. Tak boleh biarkan diri dalam kejahilan. Kerana dia membuat kepada kerosakan. Berdosa. Berdosa kalau tak mengaji. Faham? Jadi kena mengaji. Oh, saya tak tahu. Tak tahu kena cari. Tuntutan talabal ilmu faridata ali kulli muslim. Kena. Wajib. Wajib. Membiarkan diri dalam kejahilan boleh membuatkan kemudaratan, kerosakan, dosa. Apa saja yang mudarat, sebab apa hukum haram? Haram itu benda yang mudarat. Dadah itu mudarat. Mencuri itu mudarat. Berzina mudarat. Minum arak mudarat. Buka aurat mudarat. Lawan suami mudarat. Sebab kalau lawan, tangan naik. Kadang-kadang nak tengok juga kenapa kena pelempang. Nah, takkanlah kita duduk kat rumah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pang pelempang sekali. Hai. Isteri duduk diam. Dia pun takkanlah suami dia segila itu nak buat kot. Takkanlah orang diam. Minum bang air. Apa minum-minum? Penumbuk sekali. Itu kena kahwin dengan orang sawan sebenarnya. Kahwin dengan orang putus waya lah macam tu. Minum bang. Pum kena siku. Awak tu cakap elok-elok. Harimau. Kalau datang elok-elok pegang bumbung kepala, pegang dagu pun boleh. Boleh manja. Ini kan manusia lelaki dia pernah sayang di satu ketika dulu. Takkanlah seteruk itu. Kadang-kadang kita kena kaji. Kena pukul, kena boxing, kena ini. Ke sama-sama boxing. Kadang-kadang kita kena tengok hal ini. Kita tidak boleh. Sebab tu kena tabayun, kena kaji, kena panggil, kena tanya. Kita tak boleh hukum berat sebelah. Kita tak tahu. Sebab tu buat mahkamah. Biar mahkamah tengok tanya. Tanya tengok, punya tengok. Kamu ada balas? Hukum balas saya nak bagi tahu. Suami pun boleh buat report polis kalau isteri pukul tau sekarang. Jangan main-main. Dua-dua lebam, dua-dua ke dalam. Sebab apa? Isteri pun pukul juga. Kena. Jangan ingat sama seorang je. Bagi saya secara logik. Kalaulah budak ni, melainkan kahwin dengan mental lah, memang gila lah. Memang kahwin dengan orang betul mental, memang dah tak tahu nak cakap apa lah. Tu lain. Ni kadang-kadang mulut tak jaga. Kerana mulut, badan binasa. Kau tu dah kata, apatah lagi Nabi SAW suruh tu. Diam. Fal yakul khairan awliyasmud. Ni tak. Takkanlah duduk elok-elok kena siku. Apa saja yang memudaratkan nafkah batin itu bukan sekadar hubungan biologi puan. Nafkah batin itu tidak memberi senyum, tidak melayan dengan baik. Mudarat kan? Kalau benda yang memudaratkan, ya, ada dalam hukumnya. Ada dalam hukumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Jadi kalau kita lihat, bagi kopi dapat siku. Oh pelik. Memang benda yang tidak masuk akal sebenarnya. Sebab tu setiap kerosakan yang berlaku itu ada sebab dia. Ada sebab dia. Setiap kerosakan yang berlaku mesti ada sebab. Contoh kita cerita contoh. Kita buat kajian. Kan kren yang jatuh tu, konkrit yang jatuh tu. Tu konkrit tu. Saya lukis kan. Konkrit yang jatuh timpa kepada ni. Kalau ikut drawing, ni saya nak kaitkan. Sebelum kita sambung dalam pujian ni. Kalam pujian ni. Dalam drawing engineer, dia dah kata dah pakai tensile punya ni. Spek adalah clip dia ini. Ni dalam drawing. Drawing. Tapi dalam actual, reality dia tak pakai. Dia pakai besi cangkuk, pakai hook, tanam, tebuk sini. Dia belajar dengan pengalaman. Dia cakap apa? Tak jatuh pun sebelum ni. Okey je. Nampak? Dia belajar dengan pengalaman. Mentang-mentanglah dia dah buat banyak-banyak sebelum ini tak jatuh. Kan?
Dia buat kait macam tu je. Cangkuk, pak, cangkuk, pak, pegang macam tu. Walaupunlah tak jatuh sebelum ni, tapi dia tidak ikut spek. Sampai masa, satu masa kena, kena. Ha, sekarang Allah tunjukkan. Alhamdulillah. Jadi saya nak bagi tahu, apa-apa saja yang tak ikut kebenaran, ni kebenaran ni. Ha, ni kebenaran. Tak ikut drawing pun boleh merosakkan, apatah lagi kalau tak ikut Al-Quran. Tak ikut As-Sunnah. Hadis Nabi SAW. Nampak? Nabi suruh diam. Diamlah. Tak ikut spek. Nabi suruh kata baik. Katalah baik. Tak ikut spek. Bila tak ikut spek, huru-hara lah. Ha, jangan salahkan kerosakan kalau kita sendiri yang mengundangnya. Ha, kalau kita sendiri yang mengundangnya. Allah dah kata dah. Ikut, taat, ikut. Ini tak ikut. Dah jatuh satu. Nampak? Jadi setiap kerosakan, dia gagal mematuhi kebenaran. Gagal. Dan dia pula belajar dengan pengalaman. Pengalaman kita ni tak boleh diam. Orang lelaki ni, kalau dia nak, kita lawan, kita lawan. Pengalaman kata, Nabi kata diam. Nabi kata diam, diamlah. Nak juga menjawab-jawab kadang. Nak juga menjawab-jawab. Dah menjawab-jawab, dah. Itu yang jadi gusti tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ini kebenaran. Ha. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Ha. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Ha. Dah. Ada tak kebenaran? Ada. Allah dah suruh kata dah. Kita sendiri yang tak mau ikut. Nampak? Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Itu pentingnya kita memahami kembali struktur kehidupan. Supaya kita boleh tahu kat mana bila kita faham struktur. Atau kaifiat, kaedah. Kaifiat. Kaifiat atau kaedah. Maka kita boleh susun balik kehidupan kita ini. Kehidupan ini kepada bersandarkan kebenaran. Kehidupan bersandarkan kebenaran itu bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Nampak? Soft. Baik, sekarang ni kita dah tengok kepada perbahasan yang mana bila kata benar itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni kita mendetailkan pada soft dan sidik dan amanah. Benar dan amanah ini digabungkan dalam lisan. Nah, ini kalam. Atau kalam, lisanul haq. Lisanul haq, sidik benar. Sebab benar ni Nabi kata, man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Ha, ini benar. Fal yakul khair amanah. Bila dah benar, amanah. Bawa kalam. Ha, ini dia. Baik. Semalam kita dah sentuh tentang kalam. Sebab tu penting kalam ni. Kalam ni besar fadilat dia. Ha, menjadikan dosa pahala duduk di sini. Setiap perbuatan, perkataan dosa, pahala. Ha, tu kesan dia kalam ni. Dan kalam ini juga menggambarkan hati, jiwa. Dia menggambarkan jiwa. Okay, baik. Jadi semalam kita berbincang tentang menguatkan jiwa. Yang ini kita kena memperhalusi kalam nafi dan isbat. Nafi, isbat. Apa itu nafi dan isbat? Yang ini nafi ini menidakkan. Menidakkan dalam kehidupan kita kuasa. Menidakkan kuasa pada makhluk. Ha, ini nafi. Ha, sebalah kita sentuh bab ni. Ya. Jadi kalam kita tu menidakkan dengan cara apa? Bermula dengan kalam lah. Ha, pertama dengan, kalau kita susun dengan kefahaman, pertama niat. Niat kita dah faham dah ni. Yang ni tujuan. Ha, ini pada sidik lah. Baik. Kalau kita niat, kemudian lafaz. Kalau kita rujuk pada solat lah. Lafaz apa? Allahu Akbar. Ha. Ha. Ni lafaz.
Okay, jadi bila kita nak nafikan dengan pertama niat kita tujuan dah faham, makna kita niat benar qasad, i'tiqad. Nah, pada niat ni dipanggil i'tiqad. I'tiqad ini pegangan. Simpulan akidah, simpulan kita dengan hati menyatakan kuasa hanya pada Allah. Jadi bila mari dalam kehidupan kita nak nafikan, kita nak nafikan tiada ada, tiada ada ni apa? Pada kalimah la lam nafi. La tiada ada kuasa. Ha, pada apa ni? Pada makhluk. Pada makhluk. Ha, kita nak nafikan dengan apa? Dengan lafaz. Ha, dengan lafaz lah. Bila lafaz baru dengan perbuatan. Nampak? Tiada ada kuasa pada makhluk. Kemudian isbat nyatakan kembali. Isbat. Kuasa hanya nyatakan kembali. Kuasa ada hanya pada Allah. Ah, selesai. Selesai. Bila kita dah faham perkara ni, yakni kita pergi ke arah kepada pujian pula. Sebab bila kita menafikan ini, bermaksud kita telah menyucikan. Yakni mengagungkan. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah. Bila tiada kuasa pada makhluk, maknanya ini saya cerita tentang kehidupan. Saya bawa syarahan ini pada kehidupan. Bermaksud kuasa ni pada makhluk ini tiada. Maka bila tiada, maka bila kuasa pada Allah, sempurnalah Allah itu. Maka kalau kita lihat, bila pada makhluk tiada kuasa, Allah makhluk ni Allah jadikan susah, senang. Makhluk. Baik, sekarang ni cuba tengok. Bila kita letakkan kuasa pada Allah, maka Allah menjadikan susah. Ha, dengar ni baik-baik. Allah menjadikan susah ini sempurna. Ya Allah, sempurnanya kesusahan ini. Faham tidak? Oh, susah betul lah. Macam kita pujilah susah tu. Susah betul ni. Ni Masya Allah, Subhanallah, susahnya. Sebab susah ni tak ada kuasa. Yang menyebabkan kita susah ni, yang rasa gementar tu, bukan sebab kuasa susah, tapi kuasa Allah pada susah. Maka datanglah keadaan Subhanallah. Ini kita nak. Ini pula nak masuk pada pujian ni. Supaya jelas ya. Kadang-kadang kita tak jelas. Bila susah nak sebut apa? Memanglah kita sebut innalillah. Ujian kan. Tapi sekarang ni kita nak faham. Sebab kita nak kaitkan pujian. Sebab hidup ni, tuan-tuan, saya dah jemaah mulakan Allah. Macam mana kita nak berdoa dengan susah sedangkan dimulakan dengan pujian? Ni tengah susah ni. Mari kita tengok. Oh, nak berdoa ni. Hari Jumaat ni. Semua duk cerita. Doa makbul, doa makbul. Kita tengah susah ya amat ni. Tiba-tiba doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Kita puji Allah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, macam mana nak puji Allah sedangkan kita nampak susah itu yang payahnya. Jadi sekarang ni bawa subhanallah. Hebatnya susah ni sebab kuasa tidak ada pada susah. Kuasa Allah yang mendatangkan susah. Subhanallah. Subhanallah. Lepas subhanallah apa buat? Alhamdulillah. Pujilah Allah sebab kuasa ni untuk dipuji. Kuasa ni tujuan Allah tunjuk kuasa untuk apa? Untuk minta, bukan minta, untuk kita puji. Allah tidak perlukan pujian kita sebenarnya. Tapi kita yang perlu dan mesti puji Allah sebab kita hamba.
makam kita ni hamba. Jadi bila Allah jadikan kita ni untuk puji Allah lah. Allah tidak perlu dipuji kerana Allah itu makam ni sudah sempurna, sudah mulia. Tanpa pujian kita pun tiada apa-apa kesan, tetapi kitalah merana kalau tak puji Allah. Kitalah yang merana. Jadi maknanya sekarang, bila kita dah nampak, ya Allah, subhanallah. Tu kalau kita lihat, subhanallazi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram. Nampak? Jadi, maha suci Allah. Allah tunjuk kuasa kan? Macam mana Nabi SAW pada diperjalankan daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian daripada Masjid Aqsa ilal Sidratul Muntaha. Kan susah itu. Tapi dalam susah tu subhanallah. Kemudian alhamdulillah, masya-Allah. Hebatnya Allah Taala. Dalam susah aku ni Allah tunjukkan jalan. Alhamdulillah. Apa tunjuk jalan? Apakah jalan itu? Apa jalan yang pertama sekali Allah tunjuk kat kita apa dia? Yakni berdoa, itulah jalan pertolongan. Berdoa, kita boleh berdoa, boleh puji Allah, itulah pertolongan. Kita ingat jalan ni datang apa? Selesai masalah? Belum. Allah selesaikan masalah kita dengan Allah ringankan mulut kita untuk minta Allah Ta'ala. Kata Syekh Imam Ibn Atta'illah Askandari Rahman Ta'ala, antara tanda rahmat Allah itu terbuka apabila Allah ringankan lidah dia memuji dia. Di saat susah, apatah lagi di saat senang. Nak Allah tolong kita saat susah, tengah senang puji Allah. Kuasa Allah ini bagi kita seronok. Kuasa Allah yang ada pada senang sama juga. Yang kita boleh duduk tapi seronoknya. Bukan sebab senang itu, sebab kuasa Allah pada senang. Boleh faham? Maka ketika senang ini pun kita akan puji alhamdulillah. Kita akan puji alhamdulillah. Kerana kesenangan itu menunjukkan kuasa Allah. Tapi kalau tadi ini subhanallah sebab susah. Susah ni kan kita kadang bahagian mana ustaz nak puji Allah ni tengah susah. Sucikan Allah. Mana lihat kekaguman dia. Ya Allah susahnya. Siapa terduduk kena. Susahnya, subhanallah, susahnya. Kena macam tu. Bila kuasa Allah, Allah datang ke senang, alhamdulillah, senang. Senang ini, Allah bagi senang, kita lapang. Lapang bila senang. Lapang ni datang dengan kuasa Allah, bukan sebab senang. Sidang jemaah yang mulia ke Allah. Jangan senang-senang nak faham lapang bila senang. Ada orang jadi senang itu Allah buat sempit. Lapang dan sempit itu kuasa Allah. Allah boleh buat bila kita nampak kita puji subhanallah susahnya, Allah lapangkan. Dia. Sebab tu sekarang kena fokus kepada Allah. Jangan fokus macam mana nak keluar pada susah. Susahnya nak berubah, payahnya nak berubah. Kita masih terikat dengan makhluk. Kita masih terikat dengan persekitaran kita. Macam mana Allah nak tolong kalau kita sendiri pun tak meminta dengan benar kepada Allah? Sebab itu kalau kita lihat, saya selalu gabungkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Kalau mana-mana caption saya tulis bismillahi walhamdulillah. Saya gunakan bismillah. Bismillah walhamdulillah. Bismillah itu dengan nama Allah itu yang mana tiada kecacatan. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. Bismillah walhamdulillah. Sebab itu antara zikir yang Nabi kata ringan dalam di bibir manusia tapi ringan dalam timbangannya. Itu subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Gabungan subhanallah dan hamdalah. Hamdih. Bila marah, hilang segala ilmu, masa maki dan bersangka-sangka. Tuan Ilyas Junaidi.
Ha, maknanya belum lagi dia melihat Allah Ta'ala. Belum lagi dia melihat Allah Subhanahu Ta'ala. Ha? Syariat jangan tinggal. Apa tu? Puan Nur Asia. Ha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Oh, tak ada. Baik. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat. Kalau kita masih terikat dengan keadaan. Jadi kita tak akan nampak kuasa Allah. Kita akan nampak kuasa Allah. Tak macam mana nak tepis pandangan seorang yang menganggap doa je kalau susah tak payah kerja. Nanti Allah beri rezeki. Mohon pencerahan. Oh. Ustaz, macam mana nak tepis pandangan seseorang yang menganggap doa je kalau susah tak payah kerja. Nanti Allah bagi rezeki. Mohon pencerahan. Nak tepis pandangan seseorang yang menganggap doa je kalau susah. Maknanya orang tu nasihat kita doa je. Tak payah kerja. Nanti Allah bagi rezeki. Memang bagi rezeki dengan berdoa. Memang Tuan Ida, tak tahulah orang yang bercakap tu faham ke tidak. Memang dengan doa lah rezeki datang. Usaha itu suruhan Allah. Rezeki datang dengan doa, dengan meminta. Nabi Sulaiman alaihissalam minta pada Allah, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Usaha wajib bagi kita. Nah, saya dah sentuh kan, usaha itu makam manusia. Sebab kita ni hamba. Tapi dapat tak dapat, belum tentu. Usaha bukan penentu dapat. Usaha tu sebab kita manusia. Sebab tu orang panggil yang berusaha. Orang tak panggil dekat kucing. Yang berusaha, cek kucing, tak ada. Binatang, Allah tak, orang tak panggil berusaha. Sebab binatang tak ada usaha. Tak ada usaha, itu. Dia bukan usaha, dia kurnia. Dia kurnia terus. Jadi kalau nak makam kurnia je, tak nak usaha, jadi binatang. Ha, kita ni makam usaha. Makam usaha ini, usaha ini, semalam saya dah sentuh kan, usaha. Usaha ni tak ada kuasa. Doa tu ada kuasa. Rasul ibadah. Doa memang ada kuasa. Doa ni ibadah. Rasul ibadah. Doa ni meminta. Da'a. Usaha ni nak jadi ibadah mestilah usaha, doa, tawakal, yakin. Ha, dia kena ni. Ini turutan dia. Satu, dua, tiga, empat. Last kali tak ada kuasa. Kuasa bermula pada sini. Yakin, serah pada Allah. Minta dengan Allah. Usahalah. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sebab yang berusaha, memang kita ni kena berusaha. Bukan yang berusaha, kena berusaha kalau tak dapat rezeki. Salah. Rezeki dapat bukan dengan usaha. Bukti, kucing tak usaha. Kucing kurnia. Allah kurniakan. Dapat makan. Kalau kucing usaha, sekiranya kucing berusaha untuk makan, percayalah dia akan makan. Bukannya Friskies, bukannya Royal Canin. Dia akan makan apa? Makan macam kita makanlah. Ikan siakap tiga rasa. Makan kangkung belacan. Roti canai, roti tampar, roti sarang burung. Kucing makan. Dialah penuh kat restoran. Ngangar kita nak makan. Dan dialah akan pergi kerja juga. Sebab dia pun nak usaha katanya. Dah. Habis dia duduk nyau-nyau-nyau. Jalan. Dia tahu ke sejauh mana dia nak berjalan? Tak. Allah gerakkan. Itu kurnia. Harimau kalau usaha, oh ya Allah. Tak adalah dia duduk hutan. Duduk kat Bukit Bintang. Sedap sikit kat Bukit Bintang kan? Duduk kat Bukit Bintang. Apa nak makan orang kat hutan? Pergi kat Bukit Bintang tu. Duduk depan pejabat, keluar ngap. Ha. Lembu kalau boleh berusaha, tak ada nak makan rumput dia. Asyik makan lembu kat rumput dia. Kita makan orang pula katanya, kita sembelih orang, asyik orang sembelih kita. Ha.
Oh, ayat tu sikit-sikit Allah dah berdoa je lah. Mesti orang pelik begitu. Oh, tu maksud doa orang tu cakap tadi. Ah, memang cakap ada. Memang. Sikit-sikit Allah memang kena berdoa je pun. Habis yang usaha ni, sebab aku manusia, aku kan binatang. Cakap macam tu. Kau dapat ni dengan apa? Dengan doa lah dapat. Usaha sebab aku manusia. Kan selesai masalah. Memang itu caranya. Jadi kalam puji. Dan di sini kalau kita lihat, puji ni kena selalu. Sebab puji ni pada setiap masa. Nampak? Dalam senang pun puji, dalam susah pun puji. Kita nak macam tu. Kalam puji ini dalam susah, dalam senang. Sebab kalau dalam susah, sempurnanya susah itu. Maknanya susah, senang, tak ada kuasa kan? Kuasa atas. Dia faham macam ni. Bila kuasa Allah yang memegang susah, kuasa Allah yang memegang senang. Kuasa Allah. Allah. Maka apa nak tengok pada susah? Tengok kuasa Allah. Sempurna susah itu. Okey, ketika senang Allah bagi. Tengok kuasa Allah. Sempurna kesenangan itu. Sebenarnya makamnya adalah dua-dua Alhamdulillah. Dan dua-dua ini boleh jadi Subhanallah. Senang. Subhanallah. Allah buat sempurnanya kesenangan yang aku dapat hari ini. Sempurna. Jadi dalam susah, dalam senang, dalam gelap, dalam terang, pujilah Allah yang menjadikan susah dan senang. Ni. Barulah kita doa, bukan doa dengan hati yang memberontak, hati yang lapang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadilah, tak adalah kita susah hati ketika susah. Kita nak kata senang hati ketika senang. Masya Allah. Kalau itulah makamnya Allah berikan. Rezeki Allah tu. Rezeki yang main-main. Bukan senang. Dalam susah nak senang hati. Biasanya senang hati ketika dia senang. Senang hati nampak. Yelah semua dah okey. Tak ada apa nak fikir. Katanya senang hati saya. Tertipu dia. Bila Allah bagi susah, susah hati. Mana bukanlah hati dia senang. Hati senang ni bila hati dia telah berada pada makam amalan yang diterima oleh Allah. Tenang hati dia. Barulah senang. Makam hati ni, dia tenang hati dia. Barulah senang. Hati yang tenang membuatkan persekitaran menjadi senang. Hati yang tenang membuatkan yang susah jadi senang. Hati yang tenang, persekitaran, dia tenang bukan sebab senang. Tapi kerana hatinya sudah berada pada puji-pujian Allah. Tenang hati dia. Ketika susah, dia boleh menjadikan ketenangan. Susah, tenang. Dia tidak senang, tapi dia tenang. Bila dia senang, itu dia tenang dah. Sebab ketenangan telah diperolehi. Dengan pujian ini. Itulah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Okey. Dalam susah ni, kita boleh kaitkan tentang dosa pahala ya. Saya nak kaitkan penutup dosa pahala. Baik. Dosa pahala ni, puji Allah di saat berdosa. Memanglah, lagilah kena puji. Apatah lagi dengan pahala. Puji Allah ketika berdosa, kena puji Allah. Si pendosa, walaupun dia berdosa, dia kena puji Allah. Layak ke saya memuji Allah ni Ustaz? Puji ni mesti bagi orang beriman. Awak ada iman tidak? Ada. Puji Allah. Di saat dia sedang berdosa dan dia puji Allah, Subhanallah, Ya Allah, sempurnanya kau jadikan aku, Ya Allah. Malah merintih dengan rintihan yang benar, sila hari bulan dosanya itu diangkat keresahannya. Dihapuskan dosa. Subhanallah wa bihamdih. Itu kan menghapuskan dosa. Nabi kata, sebuih, sebanyak buih di laut. Bayangkan. Dosa ni Ustaz, saya ni dosanya macam mana nak berubah? Puji Allah. Nafikan makhluk. Puji Allah. Dah tak reti-reti dah buat dosa melambat-lambat. Pujilah Allah.
Jangan hina-hina dah. Wah, saya ni hina, saya ni hina. Dah, tumpukan pada puji Allah. Subhanallah, ya Allah. Ya, istighfar dululah. Subhanallah, aku dosa, ya Allah. Maha suci Allah. Sempurnanya engkau, ya Allah. Walaupun aku berdosa, ya Allah. Engkau masih sempurnakan hidup aku. Setengah orang, kalau makhluk, kalau dah buat salah, dia buang je kita, betul tak? Allah dia buang kita? Tak ada. Baru tadi buat dosa, semalam buat dosa, suami ada lagi. Baru buat dosa dengan suami, baru dia jekah ni suami tu. Elok-elok ada lagi suami. Baru dia marahnya bini tu. Elok-elok dapat juga nikmat kat bini tu. Baru buat dosa tadi. Elok dia ada lagi. Nampak? Sempurnanya Allah. Malulah dengan Allah. Dalam dosa, malulah. Allah bagi sempurna nikmat. Ada orang buat dosa makan separuh. Apa hal ni? Dosa makan separuh. Tak, dia lah paling menteka darah bagi. Makan. Pendosa makannya bagai tak ingat dunia. Oh, malah pendosa ni. Kenapa? Sempurnanya Allah Ta'ala. Dalam mengatur makhluknya tanpa memilih-milih sebenarnya. Kita je yang buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Su'zon dengan Allah. Allahu Akbar. Ya? Baru je siku isteri. Dan lagi isteri datang belai. Ya bang, abang nak apa? Nampak? Allahu Akbar. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni, kalau kita lihat melihat kesempurnaan Allah akan membawa kita kepada puji Allah. Kesimpulan kita pada malam ni, ni kalam pujian ini penting. Puji Allah dalam erti yang sebenar. Dalam konteks melihat. Bila kita memuji-muji Allah subhanallah, subhanallah, baiknya Allah. Allah Ta'ala ni, maha suci Allah. Sempurnanya Allah Ta'ala dalam menerima kita. Yang penuh dengan kecacatan dan segala kekurangan. Sempurnanya Allah Ta'ala dalam membimbing kita. Yang seringkali lupa dengan dan alpa pada Allah yang maha esa. Sempurnanya Allah Ta'ala. Maka di saat kita faham erti kesempurnaan itu, maka zahirkanlah puji-pujian dengan kalam yang lancar dari lidah yang subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, susah ni. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita alhamdulillah. Kau tengah susah kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Sempurnalah hidup ni, ya Allah. Aku susah-susah macam ni pun Allah bagi. Dia macam tu. Mulalah. Tak sempat kita nak merenung kekurangan, keburukan kehidupan ini. Kerana segalanya penuh dengan kesempurnaan sebenarnya. Tak sempat kita nak melihat kekurangan sebenarnya. Kerana hidup ni dijadikan dengan kesempurnaan yang maha sempurna. Kita je gagal dalam melihat kesempurnaan itu. Maka benalah dengan kalam-kalam pujian ini, insyaAllah. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat, kita melihat kembali dengan hati yang benar, bahawa kita ni akan dibebaskan daripada kesusahan apabila kita mampu muji Allah Ta'ala. Sebab itu, ini kalam akhir penutup. Sebab itu kenapa binatang ni tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kenapa binatang ni dijamin rezekinya tak seperti kita ni yang akal, yang waras, kita menyangka rezeki tak dijamin. Tak terjamin. Sebab kita ni kurang memuji Allah. Itu je. Cuba tengok dalam surah Al-Hasr ayat 22 hingga 24 yang saya sudah baca tu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tuan-tuan dan jemaah yang mulia Allah Ta'ala, wallahi semua ciptaan Allah Ta'ala, langit dan bumi, semuanya memuji Allah.
dengan cara-cara masing-masing, kata ulama. Sekarang ni kalau kita nak berada dalam jaminan Allah juga, yang memang dah sedia jamin dah pun, Allah jamin kita, maka letakkan diri kita dalam sibuk nak memuji Allah. Jangan sibuk cari pujian, malah jauh sekali jangan sibuk nak membuat kejian. Gunakan lisan dan lidah ini untuk memuji Allah. Pujilah dalam susah, pujilah dalam senang, kerana penuh dengan kesempurnaan dia. Nah, sebab Allah jamin rezeki. Tuan-tuan, rezeki ini dijamin Allah dah. Malah lebih terjamin dengan puji-pujian. Maka tanamkan puji-pujian ini dalam kehidupan kita, insyaAllah. Kita akan sambung lagi perbahasan ini pada siri yang akan datang, insyaAllah pada hari Sabtu nanti. InsyaAllah ketemu saya pada siri yang akan datang. Dalam masih dalam kalam pujian, bagaimana kita nak menyusun pujian ini dalam semua keadaan, agar hidup kita berada dalam jaminan dan rahmat Allah Ta'ala, kerana memanglah tujuan Allah jadikan kehidupan ini untuk memuji-muji Allah Ta'ala. Khalas, titik. Itu je. Wa rabbaka fakabbir. Jangan salah cari pujian. Jangan salah puji benda yang Allah keji. Ini kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang. Bila dah puji ini, jangan sampai puji benda yang Allah keji pula. Adakah kita puji ini puji semua? Bagaimana ni? Setelah kita faham puji Allah, adakah nanti Ustaz pujian ini akan berada pada semua perkara? Di sini kita akan sentuh pada perbincangan yang akan datang. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak zikir, kurang fikir. Banyakkan zikir dan fikir. Serentakkan dua-dua sekali. Fikir tentang kebesaran Allah, zikir tentang kesempurnaan Allah. Sempurna duduk di hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Sempurna duduk di hati. Fikir kebesaran Allah ni di akal kita. Melihat kebesaran Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz. Lepas tengok kuliah Ustaz, ya Puan Anis Farina. Saya lepas kuliah baru nampak kadang-kadang soalan-soalan tu. Baik, saya bagi masa sikit nak baca soalan. Cuba tengok. Puan Anis Farina Syarudin. Ustaz, lepas tengok kuliah Ustaz dulu, saya punya azab awal 2020 lain macam. Buat to improve. Gerakkan untuk list improve amal. Okay. Dan PKP dalam saya mudah, saya improve dia. Tapi impian saya dah terselit nak ada income tetap untuk ada rumah sendiri. Dengan kuasa Allah, Allah adakan income saya dari gaji suami sendiri untuk bayar rumah yang mak nak jual. Nampak? Nampak? Kita nampak duit ni mesti dari diri kita. Ini pahaman yang kapitalis. Jangan hati-hati. Nak kena ada duit sendiri. Sendiri pun tak boleh nak adakan sendiri. Duit itu dari Allah. Duit itu dari Allah. Allah boleh jalankan daripada siapa saja yang Allah nak jalankan. Jangan jadi hamba duit. Siapa kena tunduk nak kena ada duit sendiri. Bila dah tak ada patutnya, jangan nak mengada-ngada. Ini kerana mentaliti nak kena duit sendiri. Elok-elok tak kena tanya, nak kena ada. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jangan suka-suka nak ada. Sebenarnya orang perempuan. Inilah kadang-kadang mentaliti akhir zaman. Orang perempuan je duit. Duit je orang perempuan. Apa isunya takut kena tinggal? Suami mati nanti macam mana? Dia ingat fikir untuk hidup. Patutnya bila pegang duit, nanti aku mati nanti macam manalah nak jawab pasal duit. Patut fikir mati. Nak pegang duit fikir mati patutnya. Ini fikir suami mati. Suami mati nanti sekarang. Dia ingat pegang duit untuk hidup je ke? Duit ni akan ditanya lepas mati. Kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jumpa Allah. Allah akan tanya, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Bak harta Allah tanya dua kali. Dari mana engkau dapat, ke mana engkau pergi? Dapat dah betul lah, pergi salah, gagal. Pergi dah betul lah. Dapat pula salah. Tinggal solat, tinggal suami, tinggal taat, dapat duit konon-konon halal. Tapi, cara buat pula salah. Bila kita, jangan kita ni terpengaruh dengan kebendaan keduniaan. Elok-elok tak pegang, dipegangnya. Nak menjawab dengan Allah macam mana? Laki memang patutlah tanggungjawab dia pegang.
Cuba kena iman, kena ada dalam hati. Habis ustaz tengok gambar yang terbuang tu ustaz. Dua harap dengan suami, suami tak boleh harap. Siapa suruh harap dengan suami? Haraplah pada Allah, wahai isteri. Kamu berkahwin ni untuk suami je ke? Bergantung dengan suami. Haraplah dengan Allah. Sebab tu berkahwin betulkan niat. Pegang agama. Doa, ya Allah, kau jaminlah aku, ya Allah. Melalui suami. Tengok suami bayar rumah. Ingat suami ni semua jahat ke? Ada suami yang betul-betul baik dengan isteri ni. Nalah awak ambil lah ni. Ni rumah ni awak punya. Abang tak ada rumah pun tak apa. Abang boleh tidur kemah dia. Laki ni gamber, tidur masjid pun boleh. Nah, rumah ni atas nama kamu je lah. Ha? Allahu Akbar. Jangan main-main. Laki ni kalau kena gaya, dia nak bagi semua je kat isteri. Isteri je tak nak bagi semua kat suami. Kia-kia nak bagi, berfikir-fikir ada duit. Kan aku bagi semua kat suami aku dekat. Tak boleh lah tengok. Hati-hatilah. Kalau nak tu, harap pada Allah. Harap pada Allah, Allah akan jagalah. Allah akan betulkan laluan itu sehingga suami terbuka hati. Macam tadi Puan Anis nampak. Ingkas ni bantu suami. Cakap memang senang Puan Anis. Cakap memang senang. Tapi dalam nak bantu suami tu, berapa sangat bantuan yang akan diberikan? Saya tanya tu terang. Dalam nak bantu-bantu suami tu, sekarang saya dah bantu abang, batuk rumah ni pun abang bantulah sekali. Jangan-jangan. Sebab tu benda yang Islam tak wajibkan buat, tak payahlah pening-pening kepala nak buat. Tak wajib. Malah suami, ni orang lelaki, dengar. Anda tak wajib kalau isteri nak kerja, suami suruh, sekarang pergi kerja, cari bantu abang. Tak wajib isteri taat. Sebab apa? Itu tak ada dalam syariat. Syariat tak ada, tak ada lah. Tak payahlah nak tambah-tambah benda yang tak ada. Ni wajib ni. Ikut suruhan suami. Siapa kata wajib ikut benda yang tak ada dalam syariat? Habis tu kerja rumah. Itu ada dalam syariat. Memang syariat menguruskan rumah tangga. Itu perempuan. Jadi menguruskan lelaki. Tapi menguruskan nafkah bukan perempuan. Suami. Kena faham. Nanti kan kalau isteri bekerja, boleh. Tak ada masalah. Silakan. Tapi jangan lagi berkira nanti. Saya dah tolong abang tau. Abang kat rumah balik. Kita bersama-sama lah. Kan tak pasal-pasal. Suami dukung anak. Suami tukar pamper. Suami sidak kain. Dah bagi dua? Hati-hati. Boleh. Hati-hati. Saya nak bagi tu hati-hati je lah. Hati-hati. Tok Nyang, Tok Wan dulu. Bukan begitu method mereka membangunkan kehidupan kan. Belajar dengan, kalau jauh sangat cerita nak para sahabat tu jauh sangat, tengok Tok Nyang, Tok Wan kita tu. Bukan semudahnya saya nak bekerja, nak bantu suami. Bantu suami jadi isteri solehah. Isteri, dengar baik-baik. Anda membantu suami dengan menjadikan diri anda solehah. Tu bantuan yang paling besar. Jangan ingat nak mudahkan tu dengan duit. Wahai suami, jangan ingat duit itu memudahkan anda. Tak. Malah lebih payah nanti kan. Sebab suami akan ditanya tau. Isteri yang banyak duit nanti suami kena tanya. Duit dia ustaz. Habis kalau kita pun buat tak tahu apa dia buat. Dengan duit dia tu dia boleh buat suka hati. Ingat suami lepas tangan ke? Dia ni macam ni lah. Panjang pula ni tak nak tutup dah. Dia buat suami isteri dah buka. Dia macam ni lah sikit-sikit. Kalau kita buka bank account. Anak belum cukup umur. Mesti ada dia panggil apa? Beneficiary. Lebih kurang lah. Mak kena ada. Sebab anak ni belum cukup umur. Dia tak boleh ada akaun sendiri. Baik. Begitu je dengan isteri. Isteri ni, walaupun dia ada duit sendiri, dia di bawah kekuasaan jajahan takluk suami. Tak ada istilah, tak tahu itu duit isteri saya, saya tak tahu dia punya duit, dia punya pasal lah. Tak ada, dengan Allah tak lepas. Sebab kamu yang bagi izin dia kerja. Kamu yang bagi izin dia ada duit. Kamu yang bagi izin gitu gini, kamu tahu tak dia dengan duit tu dia jadi cinta dunia? Kamu tahu tak dengan duit itu dia buat begini? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Tak terjawab. Kadang-kadang lah duit dia terdiam kita sebab dah kena beli dengan duit. Abang, saya dah bayar-bayar, abang diam. Terdiam. Suami terdiam. Hati-hati. Sebab tu suami jangan cepat redha dengan suami isteri yang ada duit. Pandai-pandailah. Jangan.
macam anaklah masih di bawah jagaan. Bila di bawah jagaan, even zakat pun suami isteri tak wajib bayar. Jadi duit yang banyak itu pastikan dia gunakan untuk dakwah. Pastikan kalau dia guna. Kan menambah-nambah kerja suami tu. Menambah-nambah kerja. Sebab tu lebih tahu kita senang datang pada satu sos saja. Senang kita nak urus. Ni nak urus sos income kita lagi. Nak urus sos income isteri lagi. Tak ke mana dia gunakan. Tidak. Takkan kita nak lepas tangan, wahai suami. Malah ambil kesempatan pula tu. Wahai isteri dah ada duit dah. Seronok. Habis. Jangan main-main. Jangan main-main. Bab-bab harta ni jangan buat main. Kawan cerita isteri train husband pergi solat jemaah kat masjid 5 kali sehari selama 4 hari sebab kahwin. Itu berterima kasih pada. Alhamdulillah lah. Ini peranan isteri yang bagus. Membantu suami untuk memperkasakan ibadah. Kalau duit nafkah suami bagi kita sedekah, nafkah ni dah bagi kepada Puan Amira, nafkah tu kalau untuk diri kita, tak payahlah. Dah jadi duit Puan Amira lah patutnya. Dah tak ada lah. Lainlah kalau nafkah ni, ini abang bagi ni bayar rumah. Bayar rumah, kalau nak guna ke lain, kena bagi tahu bang, duit bayar rumah tu bang, saya dah beli periuk elektrik ni. Sudah. Bagi tahulah. Tapi ni untuk kamu ni, pandai-pandai lah kamu nak apa. Tapi ingat, abang tak halalkan kalau benda tu yang haram, yang larau. Okey bang. Pada-pada lah. Ya, betul. Puan Atelia Hana. Baik, cantik analogi tu. Minor account must accompany by parents. Betul? Jadi, isteri macam mana pun, dia tetap minor account. Dia bukan major account. Kalau kontraktor tu, dia subcon yang nama pun tak berdaftar pun. Yang berdaftar tu main con. Main con itu suami. Jadi income itu tetap akan dipertanggungjawabkan tau. Yang main-main. Sebab tu kadang-kadang, oh tak apalah duit isteri. Isteri pandai urus. Ya, kita buat tak tahu, kita kena tanya. Kita biarkan isteri ngurus dengan cara dia suka. Jangan. Kita kena, itu kadang-kadang lebih baik tak payah pegang. Sebab benda nak kena. Macam mana? Allah, berat. Ambil tahu, cari tahu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu berbalik pada tadi. Jadi, pendek cerita. Saya dah redha dan halal semua saya kongsi dengan suami. Itu dah mesti Puan Nisa. Takkan tergamak tak redha kan? Dah jadi suami isteri. Gila pasal. Dah awak dah berkongsi. Hidup berkongsi. Yang berkongsi dosa tu nak redha sekali. Suami berkongsi dosa tu. Berkongsi maksudnya. Segala tanggungjawab Puan Nisa Ali sebagai isteri ni di bawah tanggungan suami tau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah ni, mana soalan-soalan ah. Construction method ayo Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, haza min fali rabbi. Ini rezeki pada Allah. Kita pakai ilmu Allah Ta'ala ni. Selagi mana boleh. Suami dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yelah Puan Nisa Ali. Moga-moga lah, redha lah dah tak ada kan. Inna lillah. Khair. Alhamdulillah. Baik, jadi syukur setakat tu dulu untuk malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah berkati kita semua. InsyaAllah kita jumpa pada siri yang akan datang pada hari Sabtu nanti. InsyaAllah. Dan juga siri Fitness Qobu pada hari Sabtu juga. Moga-moga Allah istiqamahkan kita. Terima kasih kepada semua yang istiqamah. Teruskan sebar. Teruskan panjang-panjangkan perbincangan kebenaran ini. Moga-moga ramai yang mendapat manfaat dan kebaikannya insyaAllah. Khair. Cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala tutur kata yang terlanjur, terkurang kata, terkasar bahasa. Di atas kekurangan, moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah, jaga selawat, jaga solat, jaga selawat, jaga khidmat, jaga taat, jaga aurat. Jaga segalanya, insyaAllah selamat dunia akhirat. Perbanyakkan selawat pada Nabi SAW pada malam Jumaat yang penuh barakah ini. InsyaAllah, moga-moga selamatlah kita daripada fitnah hidup dan mati fitnah akhir zaman. InsyaAllah, teruskan istiqomah dalam perbahasan ini. InsyaAllah. Moga-moga Allah bantu kita untuk faham dalam kehidupan ini. Khair.
Cukup setakat tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.